Makanya jangan dilepekin, gue bilang. Yang ini nih. Gigi. Jangan dilepekin. Emang bagus ini. Iya lah. Gimana lepek lagi kayak kangen bin. Kamu tunggu apalagi tadi sebelah. Nah ini. Jangan. Tapi kan gini bagus loh. Nih, jangan gitu. Kamu kalau miringin gitu jangan diginiin, tapi jarinya semuanya dinaikin. Jangan gitu, tapi gini nih, lihat. Sambil sambil naik gini, sambil naik gitu. Nah, naikin. Jelas. Dibohongin. Aku dibohongin deh. Sumpah, aku geram yang lihat cowok poni lepek gitu. Lihat cewek poni lepek juga. Kecuali rambutmu ngembang kayak rambut. Sini, sini. Nah, coba-coba ini aja nih. Iya, bagus rambutnya. Ini kan? Nah, kalau itu cocok. Ya kan, makanya kamu dibikin gitu. Jangan. Makanya jangan dilepekin, gue bilang itu sampo setiap hari, jangan. Ini setiap hari, ini. Gimana nih? Mbak, ini kalau keramas gak pakai sampo. Nah, ini udah diam. Pakai deterjen. Gila. Diam udah, jangan nih. Pakai sunlight. Kan, jebas banget, gancok. Foto, foto dulu. Disayangin kayak gitu. Dia tetap mau menjadi Andi. Kangen banget. Berisik kamu ya. Oke, Louis. Tangkap vlog yang terakhir kayaknya. Kita besok udah ngelakuin. Oh, bisa ketemu tapi di kampus. Gimana? Asik sih. Oke, dadah. Sampai berjumpa lagi. Semoga kita bisa satu kelompok dari apa lagi gitu ya. Semoga aja. Atau mungkin di masyarakat nanti kita bisa. Kamu enggak, aku enggak mau. Enggak, contohnya gini loh. Kamu mau jadi kerja. Aku enggak mau. Enggak mau sama sama aku. Oke. Bisa aku dari pusat ilmu kamu serius. Enggak mau. Ingat itu. Enggak mau. Harus mau. Ganteng. Hai, dadah. Berondong mesti. Yo, sini rumahnya. Berondong ya? Enggak, poni kamu ubah dulu, aku enggak mau, dadah. Apaan? Poni. Jangan, jangan. Sini lah. Ampun. Dadah, sih. Sejujurnya untuk yang terakhir kayaknya. Ya, semoga bisa bertemu lagi. Nah, lebih terang itu loh, Dik. Bukan masalah, betul ininya itu mengkilat. Ya makanya kau mandi. Enggak, bukan masalah. Cuci muka juga, bukan masalah. Dik, di belakang itu ada orang loh, Dik. Iya, ada coba, orang. Coba. Berisik, itu aku itu. Asem loh gue ya. Yuk. Halo. Hai, ini Ahmad, ini Dipa. Dipa. Oke, kita terakhir kali KKN. Ini rambut gue agak aneh. Ini kameranya pendekan apa ketinggian ya? Hah? Oke, gini lah. Dubai. Sebel banget. Sama tinggal kumis panjang juga besar. Kumis panjang. Tinggal besar. Besar. Ada penampakan. Ada penampakan. Mana? Ada penampakan. Ini penampakan nih. Arlet. Terakhir Arlet. Kita malam ini terakhir ini. Yo man. Fish. Yo. Semoga bisa satu kelompok entah di apapun ya. Oh, okay. Di pekerjaan atau apa gitu. Oke. Okay. Sip, tetap kerjasama, tetap silaturahmi. Yo. Kemarin tuh kayak bapak yang lagi nemenin anak kayak bodyguard. Weh, andaikan kita berhayal. Mbak Sinta, kita berhayal sampai sana udah bersih, berhayal loh. Tadi berharap. Iya, tadi aku tuh kaget. Ini tiba-tiba masuk bawa keluar bawa redus. Jom, kita masih ada acara malah dia bawa redus. Siapa? Buduku itu malah strapless di belakang jalan. Ini acara kita. Mau rekam malah tidak. Masuk YouTube. Iya rambutmu. Hair stylistnya harus dibuka. Tanggung jawab hair stylistnya gimana? Yang bener idenya lagi ini kelimis. Ya kelimis. Udah aku bilang dia kelimis gak pakai shampoo. Enggak, ini deterjen, makanya lepek rambutnya.
kan tak bikin soft itu lo. Rayat gak ya? Serius. Kamu keramas tapi jangan pakai sampo. Ya malah jelek lah. Enggak, masih rambutnya ini ngembang. Enggak jelek kayak gitu, biar tipis. Kamu sama tipis, kamu pengen krepek kayak gitu. Ih, cewek aja jijik kok ngeliat cewek. Ya enggak semuanya. Dia bisa bilang kalau orang itu enggak semuanya. Coba kalau dia ngomong kayak gitu, kita bilang orang itu enggak semuanya kayak gitu. Langsung dibantah itu. Enggak jom, tetap jom, kini jom gitu. Jom, oh, jom. Andika. Berisik ini, Andika. Udah mulai berisik sekarang. Bawel, berani, cerewet. Enggak ini, geram ya aku sama dia. Andika. Lagi ngelem. Batas maksimal kita kedatangan. Foto waktu istirahat itu nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kita bisa duduk. Kita diam. Kita istirahat, jalan kaki. Tapi tanpa suara. Itu sekitar area. Kita tegeran kayak gini. Kamu juga ditegur enggak gini-gini ya? Tetap aja gini. Kayak apa namanya? Ibarat hamil ini udah 6 bulan. Kayak apa namanya? Om itu apa namanya? Gadun. Dari Universitas Pengalaman Sumpah Kima telah menjalankan KKN di Pusat Karanglo selama kurang lebih 1 bulan. Adapun program kerja yang telah kami laksanakan selama 1 bulan bisa dilihat sendiri dan semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Sebelum saya ngomong di sini, saya dan teman-teman sudah meminta izin berpamitan kepada Kepala Dukuh, kepada PRW, PRT, dan Sesepuh, serta pada komandan di sini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah menerima kedatangan kami dengan senang hati. Saya mewakili teman-teman ingin meminta maaf apabila kehadiran kami kurang berkenan atau ada kesalahan-kesalahan dalam berbicara, bersikap, bertingkah laku. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya. Bangunan. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anu enggak? Pertanyaan atau ada yang mana nanggapin? Nanggapin. Mas Kobis. Mas Kobis, tapi gambarnya ayam. Kita mau ngapain ya? Mas Bim. Mau ngapain? Makan apa? Tri ulang tahun, syukuran. Sama ini dia bagi undangan. Undangan apa? Undangan nikahan. Sama? Sama si Rian. Rian Demasif. Oh, jadi? Rian? Oh. Kan soalnya Wahyu ditikung Rian. Jadi dia jadinya sama Rian. Wahyu ditikung Rian.
tahu dari mana? Wahyu yang di kurian. Ini dibalik, ini kartu yang baru. Kok aku gak ngerti malah. Apanya Ria Cici ke Wahyu? Wahyu di kurian. Pada saatnya kamu akan mengerti. Iya. Kita mah diem-diem aja. Aku beneran udah tahu lama. Aku kan figuran. Aku kan aktor di belakang layar. Oh gitu, jadi sebenarnya yang naksir pertama itu Rian. Oh. Kayaknya. Sebenarnya mereka semua naksir aku, cuma mereka tahu aku punya pacar, jadi ya udah cuma aja katanya. Ya semenjak itu loh. Kesannya aku jadi kayak pelarian loh. Semenjak dia itu dijemput itu semua patah hati. Satu dusun itu. Patah hati dusun. Aku jadi ngilu loh, berarti aku cuma sebagai pelarian aja di sini. Sekarang ada yang lain, bukan pelarian, tersisa. Iya. Oh, wah, kenapa ya? Aku rasanya tuh pas aku ulang tahun ini tuh omongan lu pedes terus ya. Ngalahin pedesnya cabai. Jadi pacar kamu disiram pakai air kolam. Oh iya, besok deh enggak? Besok nyiramnya pakai air. Ya besok no, kan besok kan dia mau pulang. Makan aja besok. Oh iya ya. Dia mau ngapus sendiri kan ya? Nah, minta air kolam. Nanti tak urusin nanti. Enggak, tapi enakan besok kan dia pas pulang kan. Jadi basah dia mau pulang. Iya, besok iya. Oh gitu. Aku tadi lihat dia nganu apa? Ambil jemuran. Berapa potong sudah kering. Berarti nanti kalau ini basah ada ganti. Nanti semua kita bawa dulu HP, jam, semua aksesoris dilepas. Tinggal eksekusi nanti. Kayaknya banget. Taruh di sawah ya, tahu dikasih kecap. Langsung dibakar kita soalnya. Lois, kenapa kamu diam? Makanannya belum datang. Masih mengambil sendiri masih. Rap. ML terus. Di mana-mana ML. Apa itu? Instagram. Ini aja lah sambil berapa sebenarnya sama berapa? Oh ya. Singkat. Nah, iki apa? Apa? Neng opo emangnya? Nah, ini tuh lagi makan penyetan. Penyetan itu ayam dikasih cabe terus diulek-ulek. Ntar jadinya nasi penyet. Oh, ayam penyet. Nah, itu lambangnya tuh. Biasanya orang Bali. Enak enggak? Ya enak lah gila. Semua ayam itu enak. Kecuali ayam kampus itu. Wah, rasanya ngilu gitu. Sama ngeri. Gak lucu, gak lucu. Oh, kata Ahmad itu gak lucu. Ini aku bentar lagi mau bulan Ahmad. Berat ini. Ya udah. Berarti bentar lagi kita makannya. Makan yang banyak ini. Soalnya bentar lagi malam. Oke, sip. Umis deh kan. Aku nunggu kayak ngomong-ngomong itu loh. Aku nanti ya, diketahui loh. Ini ngerak. Gue telat. Orang? Kayak gini, kita lagi ngelayain ulang tahunnya Jum. Ini Jumiati. Bisa dipanggil Atik juga. Jadi ini ulang tahun yang ke-21. Tadi malam dia agak nangis-nangis. Jadi dia berlilin sendiri ya kan. Dinyain sendiri, ditiup-tiup, aku midioin doang. Dan, oh, kenapa kamu midioin, Dik? Ya kan aku biar mempublikasikan seberapa ngenesnya dia gitu loh. Harus ngenes dulu. Habis dia tiupin tiba-tiba dia nangis posisinya mati lampu malam-malam di posku. Nah, aku bingung kan mau ngapain lah. Sampai akhirnya Goro sama si Melinda datang bawa kue, bawa kado. Nah, dia sampai ada temennya juga. Kasihan loh Goro itu. Jam malam-malam segitu udah dari Bapak Sari sampai ke posku. Terus jam 3 pagi dia pulang. Teman-teman yang lain kemana? Mereka lagi bersenang-senang. Pada kebat itu. Datang semua gitu. Atlet paling lagi mabuk. Nah itu tuh kepala sukunya itu. Hei senang ya. Nah, terus Goro kan pulang kan Goro. Nah bawa itu. Ketemu bawa si Melinda itu ketemu sama si pelaku sama si Louis. Dikiranya dia bungkus cewek. Oh, cewek sekarang bisa dibungkus kok. Iya. Oh. Dikiranya pakai apa itu? Bungkus cewek pagi-pagi bawa cewek pulang ke rumah. Cewek kalau dibungkus pakai kertas nasi apa kertas koran? Ya pokoknya dibungkus itu aja udah. Oke, cekidot. Terus
hari ini kita tadi udah pagi-pagi dan nunggu-nunggu si Jung kapan praktiknya, bilangnya pagi, siangnya cancel, katanya sore baru kita berangkat. Dan akhirnya berhasil. Kita kesini berhasil dan selamat dan sukses buat kita semua karena makan-makan gratis. Assalamualaikum. Oh, udah kok tadi yang awal. Nih. Jadi gitu. Yang jelas, gantian yang lain. Yang jelas pokoknya selamat ulang tahun lah buat Jumiati dan selamat makan buat kita semua. Lihat itu mukanya pucat. Pada pesen banyak-banyak. Eh, pucat bukan karena kalian pesen banyak. Tadi belum pakai lipstik, belum bedakan. Belum. Nah, cocok lewat. Lah kan tadi pagi mandi. Tapi kalau disiram di depan rumah nanti depan rumah bau enggak ya? Makanya masukin kolam aja. Kan jadi yang kolam mandi tuh. Iya, enak itu. Ya kita tinggal cemplungin doang kan? Ditarik. Jangan. Dia kepikiran ya. Dan tadi aku kepikiran terus ya. Mau mandi dulu, mandi sore dulu, apa mandi nyebur dulu? Mandi sore nyebur, mandi lagi. Sebenarnya itu yang paling bikin sedih itu cuma satu. Jadi dia itu ulang tahun tapi pacarnya itu belum datang. Dia datang cuma minta undangan doang. Jadi dia cuma diucapin doang, dibikin kata-kata, dibikin story ya kan. Terus belum datang loh, ngucapin ngomong langsung, aduh, bisik-bisik doang itu sebentar terus ditinggal, asalnya latihan, aduh, cowok mana sih yang kayak gitu tuh, harusnya kan peka ya kan, ceweknya ulang tahun ya kan, harusnya datang. Iya, masih baru, enggak loh, gini loh, belum ada satu bulan aja, perhatiannya itu belum kelihatan, aduh, sakit aku kalau jadi dia, serius yakin. Tan malam juga kayak. Oh gitu bisa ini ya. Ya gitulah. Jadi itu ya pokoknya gitulah. Tadi malam itu pokoknya dia nangis itu aku curiganya gini sih. Antara Wahyu enggak mau datang atau dia kepikiran hal yang lain gitu. Soalnya itu tiba-tiba kan Wahyu ngechat. Jadi yang pertama ngucapin itu mah bukan Wahyu. Wahyu nomor 2. Wahyu nomor 2, yang pertama siapa? Ya pokoknya Neng. Ya iya. Terus dia sedih karena mungkin Wahyu bukan jadi yang pertama kan. Ya gak tahu sih. Terus ya gitulah. Mungkin dia terus tiba-tiba nangis. Wahyu bilang, aku gak bisa ke situ ya gitu. Sedihlah dia sampai akhirnya ternyata Mas Goro yang datang. Mas Goro yang berjuang loh. Mas Goro. Mas Goro yang berjuang lah. Dari Bapak Sari datang untuk kembaliin pelem. Tahu pelem? Yang kembaliin mangga. Mangos. Jadi Mas Goro itu apa namanya? Nyuri mangganya Lala. Nyuri. Keren jamnya tinggi itu malah. Kumis cukir. Apa? Cukuran kumis ini berapa sih? Ya? Sisa uang kas aja kan? Ada. Apa cukur kumis aja? Hari itu penghasilan tuh kayak bolong. Bolong di belakang nggak ada. Ini semua nyanyi lagu Ditinggal Rapi karo Raisa. Happy birthday, happy birthday to you. Nyanyi semua. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya sekarang juga. Make a wish. Serem banget lilin. Bul. Tiup lilinnya.
Saya mati. Sekarang juga. Sekarang. Hore! Bisa mati. Ucapin. Nah, itu tuh gue ulang tahun. Kami ucapkan selamat panjang umur, kita akan doakan selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umur. Ucapan sih, singkatnya udang lah. Selamat ulang tahun untuk Mbak Tri. Semoga panjang umur dan sehat selalu dan segera dipertemukan dengan jodohnya. Dan tidak lupa, yang paling penting semoga bisa seksi. Jodoh mulu. Ya, Luis. Ya, selamat ulang tahun dan ngomong lagi. Semoga sukses, sehat, apalagi. Sudah next. Motor aja. Gara-gara. Oke, selamat ulang tahun buat Tri Jumiati. Yang penting semoga pertama lulus, terus dapat kerjaan, nikah, udah, setelah itu udah. Sip. Ini. Yo, eh Arlet, ucapan. Happy birthday buat Tri Jumiati ya. Sehat selalu, disayang mama papa, dan bertemu jodoh yang baik. Ini Sin. Apa lagi ya? Kuliahnya lancar dan lain-lain. Semua sukses selalu. Dan jangan lupa hashtag pesta selalu. Hashtag pesta selalu. Halo. Ya. Halo. Selamat ulang tahun buat Tri Jumiati. Semoga panjang umur. Terima kasih terakhirannya. Habis itu apa lagi ya? Apa ya? Selamat. Semoga bertemu jodoh yang baik. Kami ucapkan. Riki. Selamat ulang tahun untuk Tri Jumiati. Yang keberapa? 50 ya? Ke-21. Semoga panjang umur, sehat selalu. Semoga cita-citanya tercapai. Jodohnya dapat yang terbaik. Halo. Cita-citanya jadi apa, Tri? Jadi konselor. Jadi ya, harus kuliah S2 dulu. Ini. Ucapan. Selamat ulang tahun buat aku. Halo. Buat dia nih. Si cewek berisik, korong lu kenceng banget. Berok bu. Tangan aku ini. Selamat ulang tahun ya, Tri. I love you. Doa. Doanya semoga rajin ibadah. Iya ya. Dulu pertama kumpul nih, dia tak katain suaramu kenceng nih. Ya udah. Jodoh mah nanti aja lah, Tri. Aku juga belum soalnya. Yeah. Jadi enggak boleh ngajarin aku ya. Ya, makin pinter, makin cantik. Amin. Udah boleh ditiup lagi enggak nih? Makin sek. Sih. Soalnya nanti aku enggak ada yang megangin nih. 21 cepetan. Ya ajalah. Baru berapa hari 22. Nah. Selamat ulang tahun buat Tri Jumiati. Semoga tambah sukses, semoga tambah besar, semoga tambah panjang. Mana ini? Panjang besar. Tambah kuat. Tahan lama. Pokoknya tambah yang baik-baik, rezekinya lancar, jodohnya lancar, terus wisuda dengan nilai yang IPK yang sip, mantap. Pokoknya tambah sukses, tambah disayang orang tua. Pokoknya tambah yang baik-baik deh. Amin. Makanan datang. Ini ada nomornya. Oh iya, makasih mas. Makanan datang. Panjang. Nomornya di mana sih? Panjang umurnya. Siapa yang 8? Nomor di mana, Bim? 8 kan? Ini. Penasaran.
Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Dia sampai aku tai-taiin tai ya. Beneran aja bilang gini-gini tai. Jum ya tai. Kesel. Dika kan nanya, "Jum, kapan? Nanti malam apa besok sore?" Sampai ngomong, "Nanti ke Alfa." Ke Alfa itu loh beli yang di samping kasir. Kamu kemarin udah megang-megang enggak jadi dibayar kan. Udah mulai dewasa. Puber. Aslinya itu sudah dewasa ya. Dia udah dewasa udah 22. Yo, ini apa nyapa lagi? Eh, Nedi. Jemput cewek paling. Beneran? Eh, siapa yang ngerti? Gak masa kita berdua, dia sendiri. Macam dia, kesel. Itu. Kesel. Balon. Balon. Kesel. Gak titik namanya, katanya balon. Balon pintar. Kok balon pintar ya? Balon pintar ya? Cutlak. Cutlak. Katanya Andika tadi gini ya. Kue kelunggu, kok nggak kekeselan tunggu yu, ojo. Kue kelunggu, kok nggak kekeselan. Iya kan takon lahiran, aku kan kesel. Raine, Rai pecat. Asem. Eh dia punya pacar sih, dia punya pacar sih, Tri. Dia punya pacar. Eh, siapa? Aku. Pacarmu anak apa, SMA? Enggak. SD. Eh, gak duwe ya, jangan. Gila. Pokoknya wah gini oke. Gila nih. Aku ngomong gini, ntar kalau kekecilan, kalau gak kekecilan lah kebesaran. Kata dia kalau kekecilan gampang. No. Dia dia pengganti. Wih tegeseng, Andika gak rusak nih. Nah iya, aku yang geli ya. Tapi tak diam diri. Terus ya, niat mukanya dosa. Aku gini-gini, apa cuma aku dong yang mikirnya jelek kan. Nyanyanya ketawa-ketawain aku. Parah. Rusak. Ntar kita jadi tidur guys. Iya, tidur berdua di sini. Satu bantal, coba. Satu karpet, coba bayangin. Tidurnya pagi-pagi terus jam 3 coba ngapain. Makanya tadi bawa. Sudah ini jam. Mulai dari jam berapa itu? Setelah ya. Kalian pulang kan kita langsung itu. Oh, lama juga. Nutup. Bergegas. Langsung nutup lawang, mati lampu. Bergegas kualitas. Apa? Bergegas kawan. Kurang dicak ngobrol ini. Masih kamu. Otak aku gak nyampe, otak aku gak nyampe. Ngomong. Itu jari. Jari. Das. Itu juga jari. Lupa. Jari. Ini juga jari. Ini programnya itu. Programnya Anies Baswedan. Oke, oke. Terus? Gimana? Politik. Ah, ini apa politik? Yusuf Kala program. Yusuf Kala. Terus jadi Yusuf. Apa? Jatuh. Programnya Yusuf Kala. Terus Yusuf Kala. Terakhir rokoknya Marlboro dia. Gak ada ya. Ini rokok berat. Berarti programnya berarti itu kombinasi antara program Anies Baswedan sama Jokowi. Anies Baswedan. Oh, pasan dia ini terus ya tengkar terus ya. Dia enggak. Kalau Jokowi gini. Berarti gini. Berarti gini ya. Disekolahin tinggi-tinggi. Biologi, oi, belajar biologi. Di kampus ada banyak biologi enggak? Belajar. Aku dulu pas SMA belajar biologi itu. Tapi itu loh. Mantap. Kok tanya enggak nyampe. Jadi dia enggak ngerti. Nama latinnya itu tubuh apa? Body. Tadi ngomong body. Body nus. Oh. Bohong, itu cuma ditambahin nusnya doang. Kayak octopus. Optimus Prime. Kayak tadi kan aku bilang, temanku prokernya yang belum
planisasi kan. Pak Nisi ini bilang, berarti kalau masih planisasi itu masih proses. Terus aku bilang ini, berarti punya itu profil dusunisasi. Kalau ada sih itu proses, Mat. Lu kok Mat? Nasi ya? Mat. Ayo, Mat. Nah, Mat yang bilang gitu kan. Urbanisasi, kalau urban itu berpindah. Urbanisasi berarti proses? Pertindahan penduduk. Molorisasi ya. Ya itu proses tidur orang. Sampai mati. Yo aku ini lho. Garapan molor-molor. Jogu Yune kayak mana tapi. Gue bisa kedinginan. Ya Allah, iki kok nangis pula. Guyu kemaksanan. Ini tinggal orang lagi lho. Berarti kalau korbanisasi itu ya proses ini kan kabel mangan nih jus panas mat ini beginiin bakar ya mat bakar bulunya mat cara manggilnya tuh mat arti kabel seperti mana ini rena kabel mau setengah habis gasolin gasolin. Aku mau ngomongnya tadi salah ya gue. Cerita perminyak. Apa ada yang bisa? Adi jaga jarak saya ajum. Enggak. Salah ngomongnya. Cerita minyaknya. Wup. Minyak itu apa? Kenapa ada fakultas teknik? Kenapa minyak di Jepang itu istimewa? Aku dengerin tamu nih. Buat apa? Pijat plus-plus. Itu kan Takeda kan sering pakai itu loh. Kemasannya dipakai itu loh, ada kecap itu. Tapi semalam mau langsung memperagai. Pijitin cucunya. Tapi semalam mau ngeliatin yang real banget kayak yang di itu tuh gimana gitu, gila ya. Di teras. Jangan mah. Sampai setengah kan dia makainya kan. Oh. Terbuka putih. Iya. Enggak yang terbuka maksudnya yang terbuka kan jadi ini kan kangkat banget gitu tuh. Ya kayak yang di iya, mereka. Aku juga kalau lihat kayak gitu. Alah. Jadi enggak masuk aku mikir. Yang kanan ditutupi tahu yang kiri lihat. Yang mana yang mana yang mana. Yang mana yang mana. Ternyata beneran ada gitu loh, ternyata. Wujudnya manusia kan? Itu udah sejenis binatang walaupun dia manusia. Kataku ada ya. Tapi dia kalau ke teras rasaku melotot nih. Bim, karena bim, nenek bim. Membengi orang melu nya apa? Adem. Adem adem. Merasa bersalah tu dengan mangga. Lah kau yo mangga di kamu. Awas tasku mau dilepok ya, kamu. Kipi cale. Kipi, aku senangnya. Foto-foto. Bim, bim, sama ini apa? Kecepatan. Kamu yang apa? Itu dong. Tengah malam ke sini kasih tembakau kan, suruhnya tembakau. Kuwi lho penak le. Nah, dolanan kuwi. Dimas semalam dipaksa minum dia tidak mau. Soal jam. Lanjut soal itu. Aku tengah di mantan. Hei, gojek. Berarti sambil kerja. Sambil kerja. Apa? Sambil kerja di teras. Pulangnya itu ditanyain. Karena aku ngobrol-ngobrol. Lalu gue nanya, loh, masnya kok tahu? Kamu kondisi gojek gimana? Aku jawab good. Iya mas. Gojek aku, oh sama gojek berarti. Iya mas, ongkosan sehari tadi tak badugem begitu aja. Dia kok ketawa pasti ujungnya ada cincok, meskipun pelan. Kata Goro, ini programnya. Anak sedan. Tadi kamu ngomong ini apa namanya? Lobang. Oce. Kalau ini programnya Yusuf. 21 tahun tadinya udah dewasa kan langsung. Ini jancu. Kamu umurmu udah 21. Berarti udah bisa gabung sama Arlet. Diajak ke kan.
udah cukup hancur. Enggak apa-apa. Gara-gara kamu sama Dika. Kemarin aku loh cuma peminat, oh peminat ya. Penikmat musik. Musik kok. Sambil mengandung. Tapi di situ ceweknya sedikit ya. Ceweknya sedikit. Pada ngerokok ya, berarti ceweknya. Di atas sepang apaan lu? Pantesan gini aja kan pakai gini tuh. Kelihatan ya, gini. Ya kok gitu? Bening-bening. Oh, menang banyak. Di atas banyak pahanya katanya. Mumet aku yang di mumet jadi. Ini cocokmu tadi main posidan. Mumet bingung milih yang mana? Enggak, pusing loh. Sebelahku kemarin enggak kamu nganu. Apa? Sama. Yang cowok kemarin loh. Kamu tahu enggak? Putih. Enggak, aku mah enggak pernah merhatiin yang lain. Aku enggak pernah merhatiin belakang aja. Belakang kau ya? Masa lalu terlalu buruk. Berarti dia naik motor nggak pernah ngeliat kaca spion? Enggak loh, spionnya yang serut. Spion kiri gini loh, lihat orangnya. Lihat muka. Capek juga ketawa ya. Olahraga tau bikin awet muda ketawa terus. Enggak, malah kalau ketawa bikin cepet tua. Enggak. Karena ketika kayak gini keriput dia ini. Dia harus cemburu sedih. Ya enggak, sewajarnya. Nanti kayak yang di itu luar negeri ketawa kelebaran rahangnya copot ini lepas terus kembali. Iya, maksudnya enggak bisa balik. Iya. Hati-hati sih enggak guyu lo. Ininya lepas. Webi mantap. Jadi enggak bisa balik. Dia cuma gini aja. Masukin aja. Masukin. Masukin ke kanan. Masukin makanan. Awas kalau bisa. Bingung mau ketawa, ntar dikira. Hai guys, kita baru mau hunt food di lokasi KKN. Ini KKN hari ke 2 setelah kemarin pembekalan. Hai Jum, kemana kita? Gunung Berapi. Kita mau hunting foto. Apa? Mau hunting foto. Oh, oke. Di aliran lahar dingin Gunung Merapi. Ini kan tempat api loh. Lu kan yang jalan malahan. Sepi. Oke. Anggaplah ini sebagian dari sebuah perjalanan menuju wisuda. Emang perjalanan iku dening kono kok. Ini iki ketok ora to. Kok nek mung ketok aku tok. Ini yo keju ya, Mbak. Buat lu gerine iki. Oke. Ben kok kono kuwi apa? Apa dan foto ae. Masalah sawah, 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 sawah. Keng. Ah, kono kan lho. Tapi kan itu kan Goni Tanjung. Goni Tanjung. Ini kanca-kanca ya. Kok kecemplung lho ngono ki kata dalan. Ora ya. Ini enggak panas sih. Kan ledos. Dek wedi to kowe, Jum. Ki dapat dito kowe lho. Dapat dito kowe lho, Jum. Ora. Ndak. Takut tuh kan minggir lah jalan tuh ayo lo andi-andi ya gak tahu ini blur apa enggak, semoga aja enggak. Saya harusnya kayak gini tuh bisa nah dia harusnya bisa beningin sendiri. Nah ini udah posisinya bening, anggur bening yuk bendlet dos. Nah jalan-jalan, habis jalan-jalan, habis hand food. Moga-moga ini enggak nge-zoom lensanya. Oke, enggak. Nah, itu rumahnya Pak Dusun. Pak Duku. Eh? Coba aja. Beda lah. Apa sama Pak Duku? Oh, udah. Kita yang tahu atau? Assalamualaikum. Terima kasih.
HP ku di situ. HP-nya mati. Oh, baru. Enggak mau dipaku ngene. Pinggire kok mesti cembel. Sino kamu? Oh, baru masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.